Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua lagi di Vera. Ya, untuk lo pada yang lagi di mana aja, jaga kesehatan ya guys, biar lo jauh dari corona. Ya guys. Lo kalau pengen maju sendiri aja, enggak usah ngajak orang lain ya. Gue bilang lagi, kalau lo pengen maju aja. Tinggal sendirinya. Lo kalau bantuin sama orang lain sama aja bohong. Karena orang lain tuh hanya buat dampingin doang. Tapi tetap aja kesuksesan itu datangnya dengan diri sendirinya. Apa yang dia ulet, kerja keras, dan terakhir berdoa, itu guys. Karena di situ juga ada, kan ada kelihatan hasilnya guys, gitu. Kemarin gue baca buku tuh, adalah rezeki kalian sebelum lo mati. Gue kenapa bilang gini ya, karena gue juga baca semuanya guys. Jadi walaupun gue bacanya hanya sekilas doang ya, di buku itu mengingatkan gue kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana gue juga merasa jauh nih. Gue merasa jauh. Makanya gue ngajak lo pada, ngajak kalian-kalian pada, ayo dong bareng-bareng, maksudnya kerjasama nih. Kalau kita yang kerjasama, ya kan, lo pada pasti akan ringan kerjaannya yang pertama. Dan lo pada akan nikmat semuanya. Nah, di samping itu kita tuh harus ada sedekahnya. Nah, dari sedekah kita jalani suatu hal. Nah, sebelum lo suatu hal, lo harus ada sholat 5 waktunya. Baru yang kerjain sunahnya. Emang gue akuin, sholat pun gue masih bolong-bolong lah ibaratnya mah. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholat, kadang enggak. Tapi gue selalu berpikir gini, ya Allah, kok gue begini amat sih? Gue jangan sholat, ya kan? Sholat pun bolong-bolong aja gue sholatnya. Ya gimana rezeki mau datang? Gua kemarin gua baca buku yang kata gua itu yang tadi gua sebutin itu ya. Gua berpikir gini, bener nih. Gua tuh harus bangkit. Harus punya keyakinan gua pasti bisa. Gitu guys. Nah, sekarang aja nih. Gua dari kemarin gua selalu upload di video YouTube. Walaupun itu videonya sekarang kadang jelas, kadang nggak jelas. Tapi apa gua? Itu buat motivasi gua sendiri. Gua pengen semuanya tuh harus bisa dengan diri sendirinya. Oke, gua masih belajar di dunia kerjaan gua, usaha gua di kios. Gue masih belajar, tapi ini gue masih ada bebannya. Kenapa coba? Gue selalu begini. Kok bos saya yang pengen maju-maju aja, tapi anak buahnya pengen mundur aja, atau anteng di stuck di situ aja. Gue selalu upload di video. Ada yang kena, ada yang enggak videonya. Tapi kan gue harus belajar dengan sendirinya. Cara ngedit video gimana? Gue tanya-tanya ke orang media. Gue cara gituinnya buat ke YouTube gimana caranya?
kemarin gua request pas tadi siang, tadi siang ya, di pagi tuh gua ke rumah seseorang, ke perawat murai. Gua selalu nanya karena gua pengen bisa. Kalau gua nggak bisa-bisa ya mau gimana lagi ya, ya kan? Kalau nggak bisa-bisa ya gua pasti sakit gini-gini aja. Emang ada autodidak tah? Emang ada autodidak, ya kan? Gua bisa baca dari YouTube, bisa baca dari sini, dari sini, dari sini. Tapi kalau nggak ada buktinya, buat apa gua yang juga? Gua pemain LB, gua akuin, ya kan? Tapi kalau gua nggak punya LB, gua mana bisa? Ada gitu coba, ayo dong tolonglah, bantulah, bantu semuanya. Gua nggak maksudnya tuh nggak ini segala. Gua minta perlu gua tuh support gua, gitu guys. Karena itu masih belajar sih, ya kan? Gua masih belajar, masih di berarti gue pengalaman gue di dunia media, di dunia burung, di dunia murah, di dunia murah itu burung kicau, gue masih awam, masih belum paham semuanya, mana yang harus dituin, mana yang harus diiniin. Coba kalau belajar, gue pasti bisa semuanya guys. Sekarang gue punya kios burung. Gue ada dua, udah ada WiFi, udah ada keperluan gue yang di kios udah diadain semua gitu. Jadi gue minta tolonglah, jangan tinggalkan sholat lima waktunya, jangan tinggalkan sholat Tuhannya, karena di situ ada rezeki yang akan datang, yang dari tangan dari bumi akan keluar dekat kita, yang dari langit turun juga ke bumi, ke apa mendekatkan kepada kita, yang jauh jadi mendekat, mendekat jadi merapat rezekinya. Waktu SMA aja ya, waktu SMP SMA gua nggak pernah ninggalin puasa Senin Kamis, nggak pernah meninggalkan sholat duhanya. Tapi alhamdulillah rezeki datang. Makanya dari itu tuh gua kenapa ngomong begini, ya kan, karena gua udah ngerasin semuanya guys, udah ngerasin semuanya. Dari gua ketipu orang, terus buat duit gua dibawa orang, tapi itu buat pengalaman gua pribadi sendiri nih, ya kan? Maka dari itu, kalau lo pengen maju, maju sendiri aja, lo nggak usah ngajak orang lain, ya. Orang lain hanya untuk pemanis doang, gitu guys. Makanya gua kenapa ngomong begini ya, karena gua ada masih ada rasa-rasa gimana ya, kecewa sih ada, tapi ya gimana lagi ya, gua sendiri pun masih kecewa orang lain lah gitu tuh guys. Makanya gua tuh banyaklah ibadahnya, berbanyaklah sedekahnya, ya kan, biar lo pada ingat semuanya, termasuk gue sendiri ya. Maka dari itu gue ngomong begini, mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang apa-apa gue minta maaf ya. Di dunia ini
gak ada yang hebat. Ya, yang hebat cuma Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala doang. Oke. Okay? Gua tutup dulu omongan gua hari ini, ceramah gua hari ini ya. Gimana ya, gua sedikit ceramah sih, gua masih ada gimana gitu ya. Tapi gua lupain semuanya, masalah-masalah yang sekarang ada, yang dulu ada, yang dimana aja ada. Gua lupain semuanya. Gua kembali lagi. Gua pengen jadi diri sendiri aja. Dan gua pengen sukses, sukses sendiri aja. Untuk buat keluarga sendiri aja. Oke. Okay? Udah sampai di sini dulu. Oke, okay, guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.